بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini dengan nikmat limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita tertangguh kuliah kita. Baik, jadi kita akan sambung membahaskan berkenaan dengan syarh as-sunnah al-imam al-muzani, akidah imam al-muzani, yang mana kita topik pembahasan kita membahaskan berkenaan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah melalui takrirat yang dikemukakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya ini, Syarh Sunnah. Baik, jadi kita sambung pada tajuk kita, iaitu masih lagi berkenaan dengan sifat bab yang ke-8 daripada kitab kita, iaitulah sifat-sifat Allah. Masih lagi kita membincangkan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah. Kesalahannya kita berhenti pada وقصرت عنه فتن الواسفين وقصرت عنه فتن الواسفين. Baik, kita ulang balik yang sebelum ni. Kalimat-kalimat Allah dan kudrah, kekuasaan Allah, sifat-sifatnya, kesemuanya maha sempurna, bukan makhluk, makhluk dan sentiasa kekal, lagi azali, bukannya muhdatsat, perkara baharu dan lenyap. Dan bukanlah Tuhan kita itu bersifat dengan sifat yang kurang, kemudian dia bertambah. Maknanya dia tidak menerima penambahan dan tidak menerima pengurangan. Maha agung sifat-sifatnya daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Dan kebijaksanaan makhluk terhad untuk menyifatkannya, yakni mencapai hakikatnya. Nah, ini waqasurat anhu fitanul wasifin. Nah, ini maksudnya. Dan kebijaksanaan ataupun kepintaran makhluk itu terbatas, terhad untuk menyifatkannya. Yang ini menyifatkan sifat-sifat Allah, maksudnya untuk mencapai hakikat sifat. Ini maksud wa qasurat anhu fitanul wasifin. So kata para ulama ketika menjelaskan maksud Imam Al-Muzani wa qasurat anhu fitanul wasifin, katakan sini kan waqasura anhu fitanun wasfin. Baik, maksudnya fiha ataupun kita boleh katakan maksudnya waqasura anhu fitanun wasfin, yakni terbatas kepintaran kebijaksanaan makhluk untuk mencapai hakikat sifat Tuhan. Maknanya intelijen yang ada pada makhluk, yakni makhluk yang paling apa, yang intelijen yang paling tinggi, manusialah, kan? Manusia. Jadi kita ni intelijen, creatures, makhluk yang ada intelijen. So kita nak capai super intelijen, tak, kita tak akan mampu untuk capai, untuk kita meliputi super intelligent. So super intelligent kat sini maksudnya Tuhan kita lah. Maknanya yang kita kata apa dia, waqasurat anhu fitanul wasifin. Yang kita kata tak boleh kita nak capai hakikat. So kat sini sebab apa kita kata hakikat? Bukan sifat Tuhan, tapi hakikat Tuhan. Hakikat sifat, hakikat bagi sifat Tuhan.
So kat sini kita kena faham wa qasurat anhu fitanul wasifin ni maknanya apa? Maknanya macam mana sekali kebijaksanaan dan kepintaran yang makhluk berjaya capai, yakni manusialah, yang telah capai, namun kebijaksanaan mereka, kepintaran mereka tidak mampu untuk mencapai hakikat, yakni kaifiat sifat Tuhan. So kaifiat macam mana, bagaimana sifat Tuhan tu, hakikat dia, kita tak mampu nak capai dengan akal kita. Kerana akal kita ni adalah makhluk yang masih ada lagi batasan, masih ada limit yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Sebab itulah kita tak boleh tengok Tuhan dekat dunia ni. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tak boleh nak capai. Kita tak boleh nak meliputi sama ada penglihatan kita, pengetahuan kita, kita tak boleh nak meliputi Tuhan tu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tak boleh nak meliputi dengan penglihatan kamu itu, kamu tak boleh nak meliputi hakikat Tuhan. Dan dialah yang meliputi seluruh pandangan, seluruh penglihatan. Jadi Allah yang meliputi segala sesuatu pengetahuan dia. Adapun kita tak boleh nak meliputi Tuhan. So kita tak boleh nak tahu macam mana Tuhan tu secara, kita kata, secara liputan yang menyeluruh. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Itu maksud dia. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut kat Nabi Musa kan, Nabi Musa AS nak tengok Tuhan. Nak tengok Tuhan. Allah kata apa? Lan tarani. Kau takkan boleh tengok aku. Yang ni, kau takkan boleh tengok aku dekat dunia ni. Tapi Nabi Musa nak tengok juga. Allah kata apa? Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Unzur ila jabali. So itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah apa dia? Dalam surah dalam surah Al-A'raf 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani. Qala lan tarani. Walakin anzur ilal jabali. Walakin unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يا الله تعالى kata apabila datangnya kepada Musa waktu yang telah dijanjikan untuk bertemu dengan kami, yakni untuk diberikan kepada Musa alaihi salam itu apa yang dijanjikan, iaitu lah Taurat. Itu kalau kita tengok wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Maknanya Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Okey. Ini kalamullah, perkataan Allah itu mampu untuk dicapai oleh Musa. Situ idrak dapat. Dapat dicapai. Maknanya Nabi Musa dengar suara Tuhan. Sautan wa harfan. Dia bunyi dan juga huruf. Suara Tuhan. So Nabi Musa dengar. Sebab Allah kata wa kallamahu rabbuhu. Maknanya kalam Tuhan, kalam Allah, Nabi Musa dapat dengar. Maknanya dapat capai dekat
dunia. Tapi adakah dapat capai seluruh kalam Tuhan? Tak boleh kan? Tak dapat capai seluruh kalam Tuhan. Hanya apa yang terbatas. Maknanya apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa boleh tengok Tuhan tak waktu tu? Tak tengok. Dengar suara je. Dengar suara saja. Sebab itu Nabi Musa AS, bila dia dengar suara Tuhan, bila dia tengok apa yang Allah berkata-kata dengan dia, baik. Secara logiknya, bila kita dengar suara yang indah, kita dengar suara yang merdu, kita dengar suara yang hebat, so kita akan tertanya-tanya bagaimana orang yang berkata-kata tersebut. Maknanya kita nak tengoklah. Kalau kata-kata dia tu indah, lebihlah lagi kita nak tengok macam mana rupa orang ni. Katakan kita dengar suara orang mengaji. Okay, dengar. Sedapnya suara dia. Tapi kita dengar kat radio. Okay, lepas tu macam mana rupa dia? Kita tertanya-tanya. Macam mana rupa dia? Itu makhluk. Ini kita buat perumpamaan bagi makhluk kan. Sedangkan Allah kita tak boleh umpamakan dengan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walillahi al-mathalul a'la. Ya Allah adalah sifat yang tertinggi. Tapi kita nak bagi mudah faham. Baik. Dalam konteks Nabi Musa alaihi salam, bila dia dengar kata-kata Tuhan, wa kallamahu rabbuhu, iaitu Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Kata apa wa kallamahu rabbuhu, kalau kita tengok waw kat situ waw ataf kallamahu, okay, kalau kita i'rab dia fi'lun madin mabniyun ala al-fath wal ha dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. So maksudnya hak dhamir tu balik pada Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, yakni mana fa'ilnya? Rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Kalau kita i'rab rabbuhu, jadi apa dia fa'il? Wa kallamahu rabbuhu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah wal ha' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dam 'ala ad-dhammi fi mahalli jarri mudhaf ilayhi. Maknanya rabbuhu tu fa'il, maknanya Tuhan berkata-kata dengan Musa. So ayat ni Mu'tazilah tak boleh takwil lah. Mu'tazilah kan dia kata apa, Tuhan mencipta perkataan tu dekat pokok. Jadi yang berkata-kata adalah pokok lah. Bukan Tuhan. Tapi ayat ni dia orang tak boleh takwil lah. Sebab jelas kot. Wa kallamahu rabbuhu. So jelas kot mana fa'ilnya, mana fa'ilnya, mana marfu'. So yang dikata-katakan kepadanya itu Musa. Yang berkata-kata adalah Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok apa dia wa kallamahu rabbuhu, apa dia berkata-katalah kepadanya Tuhannya. Kemudian sebab itulah Nabi Musa kata bila dia dengar suara Tuhan, bila dia dengar kata-kata Tuhan, apa Musa cakap, minta, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku, yakni zatmu. Tunjukkanlah kepadaku wajahmu. Tunjukkanlah kepadaku dirimu. Anzur ilai. Aku nak tengok padamu. Mana ada orang yang bila dia dah dekat dengan sesuatu, dia tak mau nak capai sesuatu tersebut. Sebab itu, Nabi Musa AS minta permintaan ini sebenarnya based pada kecintaan dia dan kerinduan dia kepada Allah SWT. Sebab dia nak tengok Tuhan. Sebab itu kata para ulama, kita ni bila kita cintakan seseorang, kita akan berusaha untuk sampai
untuk dapat melihat dan mendekati orang yang kita cintai. Ni nak dekat puasa kan? Dekat puasa. Kemudian raya. Berapa ramai orang yang tak balik kampung dah lama. So jadi dia dah terbayang-bayang dah muka wajah ibu dengan ayah dia dekat kampung. Berapa tahun dah, dekat 2 tahun ada yang tak balik langsung. So jadi kalau kita nampak ada yang dah balik kan tapi masih lagi rindu. Baik, okey. Apa yang perkara yang paling kita nak kalau kita berjauhan dengan seseorang, kita nak tengok wajah dia. Kita nak tengok wajah dia. Kita nak tengok mak ayah kita. Kita nak tengok nenek kita. Kita nak tengok orang-orang yang kita sayang. Kalau kita berjauhan, maknanya kita akan bertambahlah kerinduan. Sebab itulah Nabi SAW dalam doa baginda, Nabi minta doa yang dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Imam Ahmad dan selainnya, Nabi minta. Allah Nabi kata wa as'aluka an-nazara ladzatan wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Aku memohon untuk melihat, untuk aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Maknanya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, nikmat yang paling agung dalam syurga kelak ialah melihat wajah Allah. Kelazatan melihat wajah Allah. Sebab itu Nabi Musa AS minta, Rabbi arini anzur ilaik. Dia tak minta benda lain. Wahai Tuhanku, tunjukkan dirimu kepadaku. Arini anzur ilaika, supaya aku boleh tengok engkau, wahai Tuhanku. Apa jawab Allah? Allah kata, qala lan tarani, kau takkan boleh tengok aku dekat bumi ni, dekat dunia ni. Sebab Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah bukan dapat dilihat, takkan dapat dicapai dengan penglihatan di dunia ini. Itu maksud lan tarani. Lan kat situ bukan litakbid. Kena faham. Tapi Mu'tazilah dia kata lan kat situ lan takbid. Lan kat sini kita kata harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Yadkhulu 'ala al-mudari' fayansubuhu wa yanfi ma'nahu. Dia memanglah lan kat situ, memanglah kita kata lan tak memanglah antara salah satu makna lan harfun nafyin, huruf nafi. Memang salah satu maknanya li takbid, tapi dekat sini dia bukan bermaksud selama-lamanya kamu tak boleh tengok aku wahai Musa. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut i'rab, lan ni harfu nafyin wa nasbin. Dia bukan kita kata lan li takbid, bukan nafyun li takbid, bukan maksudnya menafikan untuk selama-lamanya, tidak. Tetapi lan kat sini maknanya apa dia, tahwil minal hadir ila mustaqbal. Maknanya kamu wahai Musa takkan boleh tengok aku pada sekarang ini di bumi ini, minal hadir, tetapi tak menafikan lil mustaqbal. Maknanya pada akan datang nanti, hari kiamat nanti, kamu akan tengok aku dalam syurga nanti. Sebab itu kadang-kadang lan huruf nafi ni dia bermaksud tahwil al-hadir ila al-mustaqbal, mustaqbal waktu sekarang kepada waktu akan datang. Dan boleh jadi juga maksud dia untuk li takbid selama-lamanya lan. Sini kita kata itu maknanya. Baik, kalau kita terjemah bahasa Inggeris kita dapat never kan, never. Lan tara ni, kau takkan tengok aku. So poinnya dekat sini, bila Allah kata lan tara ni, kau takkan tengok aku, kau takkan boleh tengok aku, maksud dia apa? Maksudnya kau takkan boleh, penglihatan kau wahai Musa, apa dia, pandangan kau wahai Musa takkan boleh capai zatku, tak boleh capai diriku di dunia ini. Nah, itu maksud dia.
Kalau kamu nak tengok juga, kan? Sebab tu Allah kata, walakin. Sebab Nabi Musa nak tengok juga. Nak tengok juga. Bila nak tengok juga, dia adalah musibah ke atas Musa tu. Sebab dia telah minta sesuatu yang dia tak mungkin. Dia tak boleh capai. Maknanya dia minta, Nabi Musa AS dah melampaui batas kat situ. Maknanya Nabi Musa AS dah minta sesuatu yang melampaui penglihatan dia. Kalau kamu nak tengok juga, osaklah. Macam kita kata, kalau kita nak tengok matahari, boleh tak kita tengok matahari dengan naked eye? Boleh tak kita tengok matahari dengan naked eye? Apa maksudnya naked eye? Maksudnya dengan mata? Dengan mata tanpa ada alat. Boleh tak? Kita tengok matahari dengan mata kasar kita. Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Lagi sama ada rosak mata kita atau memang kita tak mampu. So still kita kena guna something. Kalau nak tengok apa orang panggil gerhana matahari contoh kan. Boleh tak kita tengok dengan mata kita tanpa ada alat apa-apa? Tak boleh. Still kita kena guna something. Alat. Ya, kalau dulu ambil apa? Film kan. Yang hitam tu. Okey, baru boleh tengok. Dan kalau kita tengok terus, maknanya kita dah zalim terhadap mata kita. Maknanya mata kita akan rosak. Mata kita akan rosak. Baik, macam tu jugalah bila kita minta nak tengok Tuhan kat dunia ni. Dalam konteks ni Nabi Musa AS. Dia telah minta, Nabi Musa AS telah minta sesuatu yang di luar kemampuan pandangan mata dia. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan mata kita, ada limit dia, ada had dia, ada batasan dia. Ada perkara yang kita boleh tengok, ada perkara yang kita tak mungkin boleh tengok dengan mata kita. Kalau kita paksa juga mata kita ni untuk tengok matahari tu, cahaya matahari yang terang, kita nak tengok dengan naked eyes, dengan mata kita yang tak ada apa-apa, maka ia akan merosakkan mata kita. Sebab tu dalam ayat ni Allah kata, bila Nabi Musa nak minta tengok juga, Allah kata walakin unzur ilal jabali. Baik, kalau kamu nak tengok juga, kamu tengok kat bukit. Unzur ilal jabali. Tengok dekat bukit. Kenapa kat bukit? So Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Kalau bukit tu tetap istaqarra makanahu, makna istaqarra kat sini maknanya apa dia, kalau kita tengok istaqarra apa dia, bukit tu tetap kekal kan. Kalau kamu tengok bukit yang ada dekat situ wahai Musa, kekal di tempatnya, istaqarra makanahu maknanya apa, kal di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau akan tengok aku. Kalau bukit tu kekal, kau akan tengok aku. Tapi falamma tajalla rabbuhu, apabila Allah Subhanahu wa taala menzahirkan, tajalla dekat sini maknanya menampakkan. Bila Allah Subhanahu wa taala menampakkan, tajalla kat sini maknanya inkashafa bidhiyaihi, menampakkan dengan cahayanya. Maknanya Allah Ta'ala kata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita nak faham ayat ni kita tak boleh faham dengan makna literal. Makna literal makna kita tak ambil pemahaman salaf, tak boleh. Maknanya kita kena faham macam mana ulama salaf faham. Ibnu Abbas kata Allah Ta'ala buka hijab dia. So Allah Ta'ala ada hijab. Allah Ta'ala buka penutup hijab antara dia dengan makhluknya. Ya Allah Ta'ala buka sebesar ini cahaya. Cahaya hijabnya. Dikatakan cahaya hijab Allah. Maknanya hijab Allah tu daripada cahaya. Allah buka sikit je. Allah buka sebesar ni. Ada yang kata sebesar ni. Ataupun sebesar ni. Ibn Abbas kata sebesar jari kelingking punya ruas jari kelingking. Maknanya sama ada macam ni ataupun kecil lagi. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Allah Ta'ala zahirkan pada bukit.
untuk tunjuk kekuasaannya. Ja'alahu dakka. Apa yang jadi? Ja'alahu dakkan. Dakkan ni maknanya crumble to the dust. Crumble to dust. Maknanya berkecai, hancur. Hancur jadi debu. Bukit yang solid tu berkecai jadi debu. Dakkan. Kan? Dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa, Nabi Musa AS terus pingsan. Tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh. So di sini menunjukkan kepada kita. So ayat tu sebagai satu contoh menunjukkan kepada kita. Panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Panca indera yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini ada batasan dia, ada limit dia, ada had dia. Dan kita tak akan mampu untuk melihat Tuhan di dunia ini. Kerana Tuhan adalah the super intelligent. Dia adalah apa kita kata, zat yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tidak ada langsung sebarang kekurangan dan kelemahan, keaiban, kecacatan. Yang mana kerana dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Sebab itu disebutkan sini, وَقَصُرَتْ عَنْهُ فِتَنُ الْوَاصِفِينَ. Maknanya, untuk membatalkan, kata Syekh Abdul Razak dalam syarahan dia, dia kata, فِيهَا إِبْطَالٌ لِتَكِيفِ. So, daripada sini, kita bila kita dah tak mampu nak capai hakikat Tuhan, maknanya, kita dekat dunia ni, kita nak tengok Tuhan, tak boleh. So, kita nak tahu tentang kaifiat hakikat Tuhan, macam mana Tuhan tu, bentuk dia dan sebagainya, kita tak mampu untuk capai dekat dunia ni. Sebab itu kita di dunia ini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beriman. Jadi itu maksud beriman. Beriman dengan perkara ghaib. Dan perkara ghaib yang paling besar yang perlu kita imani adalah Tuhan. Adalah tentang kewujudan Tuhan dan juga sifat-sifat Tuhan. Kita beriman dengan apa dia sifat-sifat Tuhan. Sebab itu maksud dia. Wa qasuran anhu fitanul wasifin. Sebab itu kata Syekh Abdul Razak, fiha ibtalun litakif. Pada perkataan Imam Al-Muzani ini membatalkan takif. Apa maksud takif? Kita tanya kaifiat Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? How? Bagaimana Tuhan? Yang tu tak boleh. Kenapa? لِأَنَّ الْمُكَيِّفُ جَعَلَ عَقْلَهُ قَادِرًا عَلَى بُلُوغِ كُنْهِ سِفَاتِ اللَّهِ فَخَضَ فِي تَكِيفِ. Kerana orang yang tanya bagaimana sifat Tuhan, bagaimana hakikat sifat Tuhan, dia telah meletakkan akalnya melebihi batasan. Dia telah menugaskan akalnya pada sesuatu yang tak mampu untuk dilakukan oleh akal dia. Maknanya, kita, bila akal kita ni tak mampu nak capai hakikat kun husifati lah, kaifiat, hakikat dan kaifiat sifat Tuhan, tapi kita paksa. So, dia telah menjadi satu perkara yang di luar kemampuan akal kita. Maknanya macam kita bagi perumpamaan tadi, kita nak tengok matahari, kita nak tengok dengan naked eyes, memang tak boleh lah, rosak mata kita. Memang akan rosak mata kita kalau kita nak tengok dengan naked eyes. Kita nak tengok bintang-bintang di langit. Okey, kita boleh ada bintang yang kita boleh tengok dengan naked eyes. Ada bintang yang macam bintang-bintang yang jauh lagi, kemudian kita tak boleh tengok, kita tak boleh capai, kita tak boleh tengok dengan mata kita, melainkan kita kena guna teleskop. Kita kena guna alat kan. Kalau kita nak guna dengan mata kita, kita tak mampu capai. Kan? Ada, maknanya ada limit dia. So mata kita mampu capai sampai tahap mana? Sama juga akal kita. Akal kita sampai mana boleh mampu capai? So, bila dah sampai tentang kaifiat sifat Tuhan, akal kita tak mampu dah.
Tapi bila kita paksa juga, itu yang jadi akan rosak lah. Maknanya kita dah buat kezaliman. Fakhada fi takyif. Maka berlakulah akhir sekali orang tersebut, dia pun masuklah menyibuk dalam takyif. Dia nak tahu kaifiat Tuhan. Bila dia takyif, dia akan apa? Dia takyif bagaimana last sekali jadilah macam orang yang sesat, iaitulah golongan apa dia tamthil, orang yang memisalkan Allah dengan makhluk tashbih. Tamthil ataupun tashbih. Last sekali bila dia nak tahu macam mana tu, dia pun berfikirlah. Dia pun kiaskanlah Tuhan dengan makhluk. Dia pun kata Tuhan ni macam ini, macam gitu, macam ini. Tuhan ni macam spirit, macam roh. Tuhan ni macam dia pun buatlah gambaran-gambaran Tuhan. Ya, dan itulah punca kesesatan. Sebab dia dah letak akal dia tu, dia dah apa dia kita kata dah melampaui batasan. Melampaui batasan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Baik. Apa maksud al-fitanu? Bila Imam Al-Muzani kata al-fitanu wa qasra anhu fitanul wasifin. Al-fitanu ni dalam bahasa Arab merujuk kepada al-uqul wal-af'am. Yakni akal-akal kita dan juga pemahaman-pemahaman kita. Kenapa? Kerana akal-akal kita ni, kenapa disebut wa qasra anhu fitanul wasifin? Terbatasnya untuk mengetahui hakikat dan kaifiat sifat Tuhan itu, akal orang-orang yang menyifatkan, yakni kita lah manusia ini, kerana akal dan afham, al-uqul wal-afham, ini adalah akal wa ahqa. Dia kita punya intelligence, kita punya intelligence ni dia minimum. Maknanya dia ada batasan. Dan dia tak mampu untuk mencapai hakikat sifat dan kaifiat Tuhan. Hakikat sifat dan kaifiat Tuhan. Yang kita mampu tahu, yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis, yang ni tentang sifat dan makna sifat. Yang ni kita boleh tahu. Tapi nak tahu hakikat, kaifiat, macam mana, bagaimana, yang tu tak boleh lah. Situ je limit dia. Tapi kita boleh tahu tak makna sifat? Kita boleh tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Apa makna Ar-Rahmanu alal arshistawa? Boleh faham tak? Boleh faham. Sampai pada akal kita, maknanya sampai. Sebab itu kita boleh explain. Sebab tu Nabi SAW explain kat sahabat. Kan? Al-Ghaffar, Al-Tawwab, Al-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Boleh tak? Faham? Faham makna dia? Oh, makna Al-Ghaffar maknanya Allah SWT maha mengampuni, maha menutup aib-aib makhluk dia. Okey, kita faham sebab kita banyak dosa. Kita banyak kesalahan. So, kita tahu Allah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar dari segi bahasa diambil daripada perkataan Al-Mighfar. Mighfar maknanya apa kita kata kita kata macam perisai kan, perisai ataupun sesuatu yang menutup sesuatu, itu daripada bahasa kan. So kita boleh faham, oh makna dalam perisai bahasa macam ni. So kita boleh kaitkan makna bahasa dengan makna istilah, oh Allah, kenapa Allah Ta'ala Al-Ghaffar, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu tentang isi hati hamba-hambanya dan dia tahu tentang kelemahan hamba-hambanya kerana dia yang mencipta mereka, dan dalam masa yang sama juga dia juga menutup aib dan kecacatan dan juga kekurangan dosa-dosa hamba-hambanya. Sebab itu kita kena minta, selalu minta istighfar kepada Allah. So kita tahu, kita boleh tahu makna dan kita boleh tahu tuntutan dia. Kita boleh tahu. Tapi macam mana Allah Al-Ghaffar tu, kaifiat dia macam mana? Zat Allah. Kunhu sifatillah. Kunhu maknanya bagaimana kaifiat hakikat sifat Allah tu. Itu kita tak boleh tahu. Itu sampai situ limit dia. Sebab itu apa dia kaedah yang ulama letakkan, wa kullu kamalin yuqaddiruhu al-dhihnu lillahi azza wa jalla fa inna allaha a'zamu min dhalik. Setiap kesempurnaan
yuqaddiruhu al-dhihni al-dhihnu lillah. Setiap kesempurnaan yang minda kita, yang akal kita tentukan untuk Allah, setiap kesempurnaan lah, maknanya apa sahaja sifat kesempurnaan yang kita gambarkan, sifat kesempurnaan. Contohnya Allah SWT, apa contoh sifat kesempurnaan Allah? Allah Al-Ghani. Allahul Ghani, yakni Al-Ghina, sifat Al-Ghina. Maknanya dia tak berhajatkan kepada sesuatu. Allah tak berhajatkan kepada makhluk. Allah tak berhajatkan kepada sesuatu. Okey, dia ada sifat Al-Ghina. Al-Ghaniyu. Inna Allah huwa al-ghaniyul hamid. Dia maha, maha kaya dan maha terpuji. Jadi dia tak berhajat kepada makhluk. So itu sifat kamal, sifat kesempurnaan. So akal kita boleh boleh mampu untuk takdir. Maksudnya mampu untuk capai dan mampu untuk apa dia, memahami kesempurnaan Tuhan. So akal kita mampu untuk capai. Bila kita kata lam yalid wa lam yulad, so Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada anak dan tidak berhajatkan kepada sesuatu untuk diperanakkan. Tak berhajat kepada ibu bapa. Sebab dia Tuhan. Ha, sesuatu, itu sifat sempurna bagi Allah. Sifatul kamal. Itu adalah kamal mutlak. Kamal yang yang sempurna, yang mutlak bagi Allah. So kita boleh boleh faham. Boleh boleh kita boleh boleh capai dengan pemikiran kita. Ha. Maka setiap kesempurnaan yang mampu untuk dihitung atau dikira oleh akal kita, pemikiran kita, fa inna Allaha a'zamu min dhalik. Maka sesungguhnya Allah lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempurna daripada apa yang kita fikirkan. Itu kaedah dia. Maknanya kita dah faham dah Allah ni sempurna, tapi apa yang kita fikirkan tu Allah lagi sempurna. Kan? So yang kita dah capai sekarang ni, kita dah faham dah Tuhan tu maha sempurna. Kita tahu. Semua orang Islam tahu. Allah tu maha sempurna. Tapi untuk menetapkan kesempurnaan yang sempurna, kesempurnaan yang mutlak, maknanya kita kena kita kena yakin bahawasanya akal kita ni walaupun dah dah dapat capai sebahagian makna, bukan kaifiat kan, kita capai makna tentang kesempurnaan sifat Allah. Kalau kita tak boleh capai, tak payah hajarlah akidah. Eh? Ha, baca je ayat Quran. Tak payah hurai. Baca je beriman. Okay, tak payah hurai. Tak payah buat kelas. Tutup kelas, baca Quran je lah. Ha, baca je. Sampai ke ayat sifat, senyap. Jangan banyak tanya. Bukan macam tu. So Nabi explain dekat sahabat. Ha, ulama-ulama salaf explain. Eh? Salah faham kita lagi, sebahagian kita banyak salah faham. Dia kata okey, kita tak boleh langsung guna akal untuk faham tentang sifat-sifat Allah. Kita pun bawa kaedah. Kaedah apa? Nama-nama Allah, asma' wa sifat, asma'ullah wa sifatihi tauqifi. Kita ramai orang dia salah faham kat sini. Kita tauqifi maknanya berhenti pada nas. So kita tak boleh guna akal kita untuk untuk memahami ataupun untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Ya betul, kita tak boleh guna akal kita semata-mata untuk menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Aku rasa nama Allah gini. Tak boleh. Itu memang tak boleh. Guna akal yang yang kita kata tanpa panduan wahyu tak boleh. Itu maksudnya tauqifi, maknanya berhenti pada nas. Tapi bukan bermaksud kita nafikan terus peranan akal. Oh, tak payah fikir langsung. Jadi ini tak betul. Kita boleh guna akal kita kerana sebagaimana yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Dar'u Ta'arud Bainal Aqli Wan Naqli, yakni menolak percanggahan antara nakal dan akal. Maknanya akal yang sejahtera takkan bercanggah dengan nakal yang sahih, dengan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kita boleh tak guna akal kita untuk faham tentang sifat-sifat Allah? Boleh. Tapi akal kita mestilah akal yang sejahtera, akal yang bukanlah akal Jahmiyah, bukan akal Ahlul Bidah wal Ahwa, bukan akal
apa Maturidiyah, bukan akal Asy'ariyah, Asy'ariyah bukan akal Jahmiyah, bukan akal Mu'tazilah, bukan akal apa lagi, bukan akal Syiah, bukan akal Jahmiyah, bukan akal Mu'tazilah, bukan akal Ahlul Bidah, tapi akal Ahli Sunnah. Akal, akal yang kita kata akal yang sejahtera. Akal yang dipandu oleh wahyu. So, itu kaedah dia tadi. Setiap kesempurnaan yang mampu untuk kita capai melalui pemikiran kita, yuqadiruhu al-dhihnu, yang mampu untuk dihitung dan dicapai oleh pemikiran kita, maka Allah lebih agung dan lebih sempurna, lebih tinggi daripada apa yang kita fikirkan. So benda yang kita dah, kesempurnaan Allah yang kita isbatkan dengan Quran dan Sunnah dan dengan akal kita, itu dah sempurna. Tapi Allah Ta'ala lebih daripada itu. Contoh yang kita bagi tadi yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita tahu Allah Ta'ala tak, kalau dia ada anak, akal kita kata kalau Tuhan ada anak, macam mana dia nak mentadbir alam? Kan? Macam mana kita kata, kita nak kata dia kaya, dia cukup? Jadi kalau dia ada anak, macam mana pula dengan anak dia? Berapa pula anak dia? Dia nak bagi dekat siapa? Kuasa dia. Kalau anak dia ramai, macam-macam. Kalau anak dia dah besar, macam mana dia nak mentadbir? Dia nak bagi dekat siapa anak-anak dia ramai? Anak dia ada berapa? Banyak soalan. Kan? Tak macam Tuhan, tak macam manusia. Manusia, kalau dia tak ada anak, dia kurang. Pasal dia berhajatkan kepada anak. Dia berhajatkan kepada orang nak bantu dia. Dia berhajatkan kepada pewaris. Kan? Harta-harta benda dia. So, dia perlukan anak. Sebab dia berhajatkan kepada orang lain untuk dia hidup, untuk dia menyempurnakan hidup dia. Tapi Tuhan Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Ladhi La Yamud, Al-Ghaniyul Hamid, dia maha hidup, dia Al-Qayyum, dia berdiri dengan sendirinya, dia maha kaya, dia tak berhajatkan kepada makhluk, dia maha terpuji dan dia maha sempurna, dia tak berhajatkan kepada orang yang ataupun makhluk dia, dia tak berhajatkan. Dia yang memberikan hajat, segala hajat kepada hamba-hamba dan makhluk dia. Tapi dia tak berhajatkan kepada makhluk dia. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang kafir. Orang kafir. Hampa kalau hampa kafir. Dalam Quran kan Allah kata orang yang tak mau buat haji. Orang yang kafir. Inna Allah huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala maha kaya dan maha terpuji dan dia tak berhajatkan kepada kekufuran kamu, dan dia tak berhajatkan juga kepada amalan-amalan kamu, dia tak berhajat apa. Tapi dia perintahkan kita untuk beramal, dia perintahkan kita untuk melakukan ketaatan kerana dia Tuhan yang berkehendak dan dia Tuhan yang Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang dia ada kehendak. Yaf'alu ma yasha' fa'alun lima yurid. Sebab tu kita kena guna pula, kena faham pula dengan sifat-sifat yang lain. Dia ada kehendak. So, Tuhan dia berkehendak dengan apa yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, dia buat apa yang dia kena lagi sebab dia Tuhan. Jadi dia cipta kita, dia suruh kita beribadat, dia bukan berhajatkan kepada ibadat kita, tapi kerana dia nak uji kita, dia nak cipta kita dengan tujuan tersebut. Dia nak prepare untuk kita syurga, supaya kita masuk dalam syurga nanti, dia nak bagi. Sebab itu kehendak dia. Itu kehendak dia. Kan? Kenapa kita kena pakai tudung? Adakah Tuhan berhajatkan dengan tudung kita, dengan hijab kita? Sudah tentu tidak. Tetapi kerana Allah SWT berkehendak, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala maha bijaksana. Dia tetapkan apa, dia wanita perlu menutup aurat, perlu memakai hijab kerana ada, kerana dia adalah perintah Tuhan. Yang pertama, dia perintah Tuhan. So, Tuhan tak perintah dengan perintah yang sia-sia. Ada hikmah, ada kebijaksanaan yang terkandung dalam perintah dia. Yang tu yang kita kena kaji, yang tu yang kita kena belajar. Oh, apa hikmah? Tapi yang first, kita beriman. So, kita buat apa yang Tuhan perintah sebab kita taat pada dia. Sebab dia Tuhan kita. Sebab dia tahu. Kita makhluk dia. So, kita pun tutup aurat. Kita pun pakai hijab. Kita pun tak buka aurat kita. Sebab kita taat dan patuh, tunduk kepada perintah Allah.
Kan? Sama ada kita tahu hikmah atau kita tak tahu hikmah, yang tu belakang cerita. Ya, first sekali kita taat. Ha, kan? Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Baik, kita dah habis waktu. Baik, insyaAllah pada kelas akan datang kita akan sambung berkenaan dengan, tak pastilah bulan Ramadan kita terus ke atau tak. Admin, kelas kita bulan Ramadan berterusan atau tak? Kalau Ustaz nak on boleh je. Nak on boleh je. Ya? Ya boleh, insyaAllah kita teruskan bulan Ramadan. Kita akan bincangkan kita kata bulan Ramadan hari Khamis pagi macam biasalah kan, kita akan teruskan, kita bincangkan benda ni dan kita akan sambunglah, maknanya kita akan sambung berkenaan dengan isu ini. Lepas ni kita akan bincang tentang kisah Imam Abdul Rahman bin Mahdi dengan seorang lelaki yang diuji dengan takif, diuji dengan masalah takif, dia duk fikir tentang macam mana Tuhan. So kita akan bincang nanti macam mana kisah Abdul Rahman bin Mahdi, dia berhadapan dengan orang yang ada masalah takif, dia nak fikir pasal Tuhan ni. Bangang macam mana Tuhan, macam mana Tuhan nak macam ni. So kita akan bincang nanti insyaAllah pada kelas akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberkatilah Ramadan kita. Itulah kita ucapkan, semoga Allah Taala memberkati Ramadan kita dan sempatkan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini dan bagi kita kekuatan dan kemampuan untuk beramal ibadat pada bulan Ramadan yang makin dekat ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.